Hi guys, jadi hari ini aku akan diuji oleh Bunda Gilbinawati buat masak prap-kaprau. Dan ini aku matanya hancur gara-gara tadi tumis bawang merah. Bukan tumis lah, potong bawang merah jadi begini, say. Nangis aku. Oke, sekarang aku masak guys. Dan ada kakak Imran di sini. Hai. Iya kan, gak apa-apa dong kakandanya ini. Ceritanya ngebantuin si Cepsi masak, apa namanya? Apa? Prap-kaprau. Prap-kaprau, ya ampun maksudnya namanya bencong. Ember. Pokoknya Thai Basil deh, Thai Basil. Kapungka. Oh, ini kan bawahnya kan mateng nih, baru dicaca-caca lagi. Oke, okay, baik, dang kesun bunda. Masak apa bunda? Prap-kaprau by Bunda Gilbinawati. Maksudnya ini aku hari diuji oleh Bunda Gilbinawati. Bencong, gila. Emangnya bencong yang sangat gila ya, Bunda Gilbinawati. Itu ya kan, kakak Imran yang megang kamera. Sambil kita, apa, kalian pada minum Delgenes ya, Wak? Delgenes, Delgenes malam-malam kepala kita. Bisa siap-siap sekali kakak. Abis ini mau selama jadi calon tengah malam. Oh iya. Kemanjangan sudah terpapar sedikit nyata ya. Ini stasiun yang premium, karena premium nggak dipakai. Endol deh, endol deh. Proud of yourself already. I am so proud of myself. The final countdown. Tapi kayak gue ngerasa agak kurang pedas, tapi kita takutnya pada nggak semangat. Ya kan. Tuhan jatuh, Tuhan Yesus. Ini mana masukin ya bencong, ya Tuhan. Udah ya dek. Sabar sih, kamu masih bahas banyak nih wanya sayang. Ya. Ini banyak kemangi, jangan takut taruh botol kemangi ya. Ya biar wangi. Iya. Bencong gila. Tuhan Yesus. Gimana bunda? Pedesnya pas. Ya agak sih kasih nanti. Ya kan? Harusnya tambah pedas lagi dikit kan, tapi udah tadi, dari tadi udah tambah sih. Maksudnya kayak gini, cara rescue-nya kecap manis. Manis, asin, balance. This is actually first time for me for this, but apa sih namanya, empuk tuh gurih, jadi kayak daging sama sambalnya, cabenya itu masuk. Masuk ke dalamnya. Yeah, I really like it, it's really good. Appreciate it. Thank you, kakak. Because we are using sapi tiren, sapi mati kemarin. Bunda, saat demen banget dia pakai baju gua, entah kenapa nih orang. Hidupan babi. What should I say? Stop shooting at my tete. Hi guys, today is another day. Dan senang banget kakak Imran kembali hadir di sini. Yes. What's up? Jadi kakak Imran hari ini akan memasak ala-ala desa ya, ala-ala kos-kosan di Bali, ala Manado di Bali, bagaimana? Yeah, it's very simple food that we're going to cook for our dinner tonight. It's gonna be tahu, tempe, and bakso rica-rica, that's all. Oh, manja. Biasanya dia kalau gitu ya, kalau misalnya gak ada orang tuh baru joget gitu ya. Kalau misalnya ada kamera, udah dia, ini masih malu-malu nih kayak Gilbert awal-awal ya, Ciong. Coba dia berapa hari di sini, apakah dia akan meletek? Kita lihat bersama-sama. Wow. How you turn on your the kompor, ya? Yeah? Yeah, I don't know how to turn on this kompor, you know? How does it work? Pintar, itu aja. Teman-teman, egg aja deh. Sekarang kita mau buat nasi liwet. Nih, sama cabenya sekarang dimasukin dikit. Kita berdua bikin nasi liwet. Jadi kalau kakak Anda ini yang bikin tahu, tempe, bakso, rica-rica. Besok bantuin onseng-onseng pindah-pindahin ya. Kita masak sesuai kepulauan. Nasi liwet dari Pulau Jawa, yang pedes-pedes woku-woku dari Pulau Sulawesi. Halo, wow. Tim Jawa dan tim Sulawesi. Gak ada pecabe. Berapi api. Berapi api. Berapi api. Nanti kita bekuki bakar. It's time for the sambal. Coba gimana? Terutama ya? Kayak setengah aja deh. Kalau gak makan. Udah. Enggak bisa bener. Bokera desa abis ini. Bakso time.
Wangi, tapi dia sudah ketakutan, Enggak, gue sudah pasti gak bisa buka. Silakan kalau mau tambahin cabenya lagi udah boleh dong. Kunyit bubuk. Bisa dicoba aja ya kak. Tapi enak kok, beneran deh gue gak dusta. Kan pernya bencong udah. Bukan enak apa enggak bencong. Itu kan dari potongan ya. Padahal pasti enak. Jadi awalnya dia ngupasin gue peh, tapi pakai kulit. Terus gue bilang kulitnya gak dikupas, jawabannya adalah males, ntar gue jelek potongannya. Terus gue bilang gimana cara gue mekong pakai kulit, lalu dikupasin sama dia. Lalu ini masakan dia kemarin, buat kerapau yang sudah gua assess nilainya adalah 7.5 out of 10. Ini bukan edible lagi, tapi ini udah good levelnya. Yeay. Kenapa 7.5? Kalau dia bisa nambahin bumbu sesuai rasa dia sendiri dan dia tahu correct timing to put the basil, he will get 8.5. Lalu ujian berikutnya, kapan mau bikin nasi hainam? Cepat banget ini sih, tapi belum selesai deh kak. Panci lo ayam. Yuk, cus. Ini buat kan kalau tinggal kali ya? Iya. Nanti buat terakhir. Lalu kalau buat baksonya, kasih nilainya 8.5, almost 9 kalau enggak kepedesan. Best chef Kak Kanda. Hope you guys like it. I love it. Tapi ini enggak boleh dimakan sering-sering ya, guys. Ini kayak dimakannya cuma 2 sendok, berhenti dulu makan lagi. Soalnya pedesnya pedes geledek. Ya bisa bikin rahim langsung meronta-ronta. Ini ginger dari Hey Juice. Ini buat kesehatan, ini kayak ginger shot. Ini pure, say. It's really good. Jamu-jamu ala-ala, say. Tapi bukan ala-ala, ini beneran. Campur apa deh tadi? Lemon and ginger. Lemon, ginger, and black pepper. Selamat makan. Bon appetito. Bon appetito. Terima kasih. Makanannya. Nasinya nasi liwet, terus juga ini adalah tahu tempe rica-rica. Tahu tempe rica-rica dan juga ada prap keprau. Wow. Dari kemarin. Oke, okay, kita makan. Kita mau ngucap syukur, jangan lupa. Tapi udah banyak banget yang udah makan. Gitu deh, kalau misalnya lihat diri sendiri dia emosi. Karena gue masukin kelakuan dia. Ini suara asli gue kalau di rumah. Itu cuma karena Ardo, ya waktu itu dulu itu ada si Adrian juga. Makanya mah ya udah untuk mencairkan suasana aja gitu. Sebenarnya gue gak kayak gitu. So apa yang kalian lihat yang untuk hanya untuk episode yang baru naik ini baru tayang nih, gue sebenarnya gak kayak gitu. Kecoa deh. Apa sih? Heran deh. Bener-bener. Lu gila ya. Ini kayak gini gak ada obatan loh. Pakai baju perempuan loh ini gue. Aduh Tuhan Yesus. Baju gue basah semua, gak ada baju kering gue. Udah nih. Baju tidur kering udah gak ada lagi, makanya gue mau baju. Jangan beres itu pasien bajunya cuy. Baju pergi. Ini baju tidur gue emang gue beli kebeja gede gini loh. Oh iya, right. Iya yeah, bro, what's up bro? Gitu, ini emang kayak supaya adem, apa, ngutin perut aja nih emang. Kayak apa, abs warmer. Gitu, modelnya emang gitu tuh. Kebantar, Nek, lu jangan. Nek, lu jangan di kamera dulu dong. Ini beneran, ini serangga loh, Pet. Ya Allah, Ma. Mak ini terbang, Mak ini ladybug, Mak. Ladybug, mohon maaf terbang ya. Hap. Jangan dipencet di kasur, bau. Hap. Udah, sabar ya. Sabar. Sabar, Nak. Sabar. Gue lapar ya, Pet ya. Gak ada cepetan buang, Pet. Gue bunuh. Buang keluar, jadi bunuh. Udah gue bunuh, Cong. Ya kalau itu flash. Si bencongnya. Benar. Heh, malu sama badan lu bencong. Bodoh apa gue tau.
Pas gue keringetan lopet, gue tampar ya, bencong. Lu gak pengen paham gue sih? Ah, udah, Cong. Dek, gue panas-panas, gue hitras, dek, gue tinggal. Ya udah, cap, Cong. Lu pergi dulu ke toilet. Pet, lu gak pengen gue, Pet. Ini bukan gue, bencong. Bencong! Aduh. Udah, dek. Udah, lu mau nyindan ya. Lu mau nyindan. Oh, lu nyindan. Pansi, bencong. Udah, dek. Lu gue buang. Ampun, DNA malu sama badan lu kali ya. Udah, Cong, udah gue buang. Tuh buang kemana? Situ. Kita gak punya tempat sampah di kamar. Ada. Oh. Ya, gak, itu cuma biasa tadi. Gitu. Keringetan loh. Ya, terus jalan. Ayo, bisa. Gue ketepet monyet, Nek. Bisa, Cong. Bunda cutting sashimi.